Profesor Dr. Doktorandus Simon Situntir, MBA. Bapak Ibu sekalian, kami undang untuk berdiri. Di Indonesia itu target pertama. Kedua, saya juga mau mengejar kalau ada ketertinggalan kita dengan perguruan tinggi negeri maupun swasta di Sumatera Utara. Tapi dalam arti bahwa saya mau merangkul semua, ya tidak ada saingan saya perguruan tinggi manapun. Semua perguruan tinggi di Sumatera Utara adalah my strategic partner, mitra saya untuk memajukan bukan hanya perguruan tingginya, tapi meningkatkan mutu lulusannya supaya bisa siap memasuki dunia kerja dan dunia usaha. Jadi walaupun melalui saya akan berusaha menarik sebanyak mungkin mahasiswa di Sumatera Utara untuk mempersiapkan diri, untuk mempersiapkan soft skill, menguasai bahasa Inggris, ya, memiliki keadapan ke depan, punya integritas yang kuat, ya, untuk memajukan Sumatera Utara khususnya dan negara Republik Indonesia pada umumnya. Itu misi saya. Berikutnya adalah saya ingin universitas di Sumatera Utara, apakah itu UNIKA, apakah itu USU, marilah kita shifting ke program universitas berkelas dunia menuju the world class university. Itu yang kita mau. Soal bisa kita raih itu dengan setiap ada yang baru, tentu ada semangat baru. Mudah-mudahan dengan juga Bapak Rektor yang kita lihat tadi juga cukup bersemangat orangnya dan mempunyai rekam jejak yang cukup hebat, ya. Kami berharap bahwa, dan kami juga yakin bahwa nanti ke depannya apabila semua program-program beliau itu bisa kita terapkan, saya yakin Universitas Katolik Santo Tomas ini bisa lebih meningkat lagi kualitas maupun keberadaannya di tengah-tengah perguruan tinggi se-Indonesia. Dan kalau itu terjadi, kita Sumatera Utara tentu saja itu bangga. Karena itu kita berharap Pak Rektor dan seluruh sivitas akademika kiranya dapat mengimplementasikan program-program yang baik itu di secepat mungkin.